pintu, baru saya bangunkan istri supaya Bu, kelihatannya ada maling. Tolong jaga anak-anak. Saya akan naik ke atas, ngambil pistol, sekalian mau lihat situasi. Ternyata begitu kami nengok dari lantai atas, ada yang bobol pintu, membawa sepeda motor. Selama proses pembobolan sepeda motor, secara langsung yang lihat istri saya. Cuma saya yakin karena di jarak 2 meter, anak saya 2 tidur di situ, Pak. Kalau saya masuk lewat pintu bawah, mungkin korban akan keluarga. Saya akan menyelesaikan sendiri biar anak istri saya tidak terlibat. Kan saya naik, saya mati. Kalau memang niatnya kurang baik, kami ingatkan, malah mengeluarkan senjata. Kami kasih peringatan, masih tetap membawa lari motor. Akhirnya kami lumpuhkan dan tidak kami arahkan ke kepala. Ininya kami ingin menghambat. Tapi kejadian karena malam, jarak juga agak lumayan, situasi juga mengancam. Akhirnya kami sesuai arahan personil, kami hambat untuk itu yang pelaku-pelaku. Terima kasih. Okay.